Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar anak-anak Ustaz? Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ustaz akan menyampaikan materi kita masih membahas bola voli. Masuk kita bagian kedua, yaitu variasi dan kombinasi teknik dasar. Variasi teknik dasar dapat dilakukan dengan gerakan yang bervariasi. Adapun tujuan variasi teknik dasar diterapkan adalah untuk mengecoh lawan dan dapat memenangkan suatu pertandingan yang dilaksanakan. Masuk kita bagian AA. Ada 5 variasi teknik dasar. Yang pertama, passing bawah dengan satu tangan sambil menjatuhkan diri ke samping. Yang kedua, passing bawah dengan satu tangan sambil menjatuhkan diri ke depan. Yang ketiga, passing atas ke arah belakang lewat atas kepala. Yang keempat, passing atas sambil menjatuhkan diri ke samping. Yang kelima, spike pelan. Ini contoh gambar passing bawah dengan satu tangan sambil menjatuhkan diri ke samping. Pada nanosat silakan diperhatikan contohnya. Yang kedua, ini contoh gambar passing bawah dengan satu tangan sambil menjatuhkan diri ke depan. Silakan diperhatikan gambarnya. Yang ketiga, ini contoh gambar passing atas ke arah belakang lewat atas kepala. Silakan diperhatikan gambarnya. Yang keempat, ini contoh gambar passing atas sambil menjatuhkan diri ke samping. Silakan diperhatikan gambarnya. Yang kelima, ini contoh gambar spike pelan. Oh, ini gambarnya. Silakan diperhatikan gambarnya. Masuk kita bagian 6B. Ada 2 kombinasi teknik dasar. Yang pertama, kombinasi teknik dasar passing atas dan bawah bola voli. Yang kedua, kombinasi teknik dasar passing atas, bawah, dan smash tanpa awalan. Masuk kita yang pertama, ini contoh gambar kombinasi teknik dasar passing atas dan bawah bola voli. Jadi kepada anak Ustaz, silakan diperhatikan gambarnya. Jadi kepada anak Ustaz bisa juga dilakukan di rumah. Masuk kita bagian yang kedua. Ini contoh gambar kombinasi teknik dasar passing atas, bawah, dan smash tanpa awalan. Ini contoh gambarnya. Ini yang melakukan 3 orang. Jadi kepada anak-anak Ustaz, apabila mau mencobanya, silakan ajak kawan-kawan. Nah, di sini Ustaz menyediakan tugas. Jadi kepada anak Ustaz, silakan dikerjakan tugasnya. Tugasnya berjumlah 5. Jadi kepada anak-anak Ustaz, Ustaz harap bisa selesai tugasnya dan bisa diantar ke sekolah. Jadi itu saja yang Ustaz sampaikan. Kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan wabah ini bisa hilang di negeri kita dan kita bisa bertatap muka lagi di sekolah. Itu saja yang Ustaz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.